Karya sosiawan. Di negeri cincin api, mama. Di kampung ibu bumi, di mana-mana. Mengawal aneka minyak dan tambang. Berupa pasar rahasia di berbagai perusahaan. Juga di pantai lepas dasar. Lain gemah, ripah, oh cinta, di negeri cincin api, bencana biasa datang dan pergi, banjir dan angin topan silih berganti, bersilaturahmi dengan gempa bumi, tsunami. Negeri cincin api pernah menjadi telatah indah bagi para aulia dan wali. Berupa kepingan surga yang terlempar ke bumi. Tempat jernih air mengalir di gua-gua yang dijaga lelawa penyerbu. Buah beraneka, tempat sawah berundak saling memundak yang berbagi cahaya matahari dalam rupa kuning, hijau, hilau permadani. Tempat rimba raya menaungi humus dan hara. Kalian rumah bagi jinak hewan dan buas binatang yang berteduh di bawahnya. Negeri cincin api, sang kepingan surga, juga tak luput dari terjangan corona. Tapi orang tak pernah benar-benar merasa sendiri dalam bersih muka dengan bencana dan pandemi. Sanak kerabat, handai tolan, saudara sebangsa, senegara senantiasa mengemas simpati. Mengirim empati berupa doa dan keajaiban yang nyata. Sedang Ramadan, alangkah cepat dia datang, membawa pesan-pesan keikhlasan, menggenggam firman-firman ketakwaan, menghadiahi harapan keutamaan kepada orang-orang yang tawadu di kedalaman khusyuk. Di negeri cincin api, sang kepingan surga, Ramadan menjelma semangat bagi lungkrah jiwa dalam remang hati malih cahaya. Merangkai damai pada raga penat, berupa saat yang tepat untuk rihat, sembari bersandar ke sang maha hakikat.